Ya, dan kita akan bersama dengan rakan kita dari National FM untuk melihat apakah perincian program Jelajah Ramadan 2024 yang sebenarnya akan berkunjung ke seluruh tanah air bersama dengan Patron dan juga NSQ. Jadi kita akan bersama-sama dengan mereka untuk melihat apakah yang bakal disajikan nanti di lokasi Patron berdekatan anda. Silakan. Mereka dan kemenangan untuk kami. Okey, terima kasih untuk rakan pengacara kita di Selamat Pagi Malaysia, Terence, dan juga Raja Sofia. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi, Lee. Selamat pagi juga, Nazri. Selamat pagi untuk semua pendengar-pendengar yang sedang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia dibawakan untuk anda di TV1. Ya, alhamdulillah. Dan semestinya untuk pagi ini, saya dan juga Lee akan bersama dengan anda untuk hari ini. Salam Nuzul Puan untuk semua. Ya, dan pagi ini juga banyak aktiviti yang menarik di RTM sendiri. Antaranya program Jelajah Ramadan yang diadakan di stesen Ibu Pejabat pada pagi ini. Program Jelajah Ramadan telah pun bermula sebenarnya, Nazir, sejak tahun 2012 lagi dan juga telah mencipta sejarah kerana telah pun diiktirafkan dalam Malaysia Book of Records sebagai program tanggungjawab sosial korporat terpanjang di Malaysia. Wow. Meliputi pelaksanaan lebih 38 aktiviti di seluruh negara. Betul, dan program Jelajah Ramadan 2024 akan disertai 10 kenderaan dengan 15 kru termasuk jurohebah, dan juga mereka ini akan menjelajahlah ke semua stesen radio RTM, membabitkan zon utara, selatan, tengah, timur, Sabah, Sarawak untuk mengagihkan pakej set iftar barangan keperluan ke rumah anak yatim, orang tua, golongan ibu tunggal dan B40 serta mereka yang memerlukan. Dan istimewanya pada hari ini Jelajah Ramadan ya bagi peringkat ibu pejabat yang diadakan di pekarangan Wisma Radio. Pagi ini ada aktiviti gotong royong ya, Nazri, termasuklah memasak bubur dan juga pulut oleh warga Radio RTM dan volunteers dari Patron selaku penaja utama bagi Jelajah Ramadan pada tahun ini. Dan akan juga diedarkan bubur lambuk ini di Patron Patron Sungai Besi Tol Tol Southbound dan juga Patron Best Raya Highway. Jadi jangan lepaskan peluang datang ramai-ramai. Okey, dan untuk ramai-ramai semua juga, pada sebelah petang nanti akan ada juga majlis penyampaian sumbangan ya kepada ASNAF, orang kurang upaya, pelajar tahfiz, yang akan disampaikan oleh Ketua Pengarah Penyiaran kita, Tok Mi, Datuk Suhaimi Sulaiman. Dan juga ada rakaman rancangan Raudah Khas National FM bersama yang bagi Ustaz Izzah Nazri yang bertajuk memaknai kemaafan. Itulah dia. Dan tema Jelajah Ramadan 2024 kali ini ialah Satu Suara Radio RTM. Tema ini melambangkan 34 stesen Radio RTM yang bergabung ya semangat bersama dengan seumpama Satu Suara menemui masyarakat di segenap pelosok kawasan dan juga mengadakan pelbagai aktiviti ya, mengimarahkan lagi semangat Ramadan sekaligus mengeratkan lagi silaturahim bersama-sama dengan masyarakat setempat. Ya, dan untuk malam semua juga, yang mana kami di National FM akan masak bubur pulut hitam katanya dan juga pengat pisang. Wow. Yang mana akan dibungkus dengan 400 pack. Jadi untuk malam semua, anda kena datang untuk melihat proses-proses akan dijalankan kerana sekarang ini ada video yang kami sediakan. Ini terkini sebenarnya kerana semasa yang berlaku di pekarangan di hadapan Wisma Radio RTM. Begitu meriah sekali. Itu yang dimasak oleh kru-kru National FM. Stesen lain juga akan turut masak ya, antaranya bubur lambuk. Bubur lambuk. Sebab kita bergabung begitu ramai sekali stesen ya. Bubur jagung. Bubur jagung. Ya, ada juga, ada juga pelbagai jenis hidangan bubur yang lain. Okey. Jadi kita harapkan anda semua untuk sentiasa bersama kami untuk anda menonton. InsyaAllah kami juga akan bersiaran langsung nanti di Selamat Pagi Malaysia pada pukul 9.30 pagi nanti untuk anda melihat perkembangan terkini keadaan semasa, yang mana kami hari ini walaupun ramai yang bercuti, kita bergotong royong hadir ke Wisma Radio untuk hari ini. Sama-sama kita nak eratkan jugalah silaturahim sesama kita kan, warga kerja Radio RTM. Okey, Lin, kita dah sampai penghujungnya. Jadi sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih untuk anda semua dan juga terima kasih kepada kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia yang hari ini bersama kami memberi ruang untuk kami bersama dengan anda di pagi ini. Ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Selamat berpuasa. Saya Lin. Saya Nazri, dan kita kembali semula bersama dengan Raja Sofia dan juga Chen. Terence. Silakan.